Hasil babak 32 besar, Korea Open 2024. Hari Rabu, 28 Agustus. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Lin Xiangti, dengan skor 9-21, 21-13, dan 20-22 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Chen Ziyi, Francisca Corbett, dengan skor 21-7 dan 21-14 dalam durasi 32. Dengan demikian, Rehan Lisa berhasil lolos ke babak 16 besar Korea Open. Di babak 16 besar, Rehan Lisa akan melawan ganda campuran Korea, Kim Won-ho, Jong Na-en. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan ganda campuran Korea. Di babak 32 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, harus kalah dari pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 17-21 dan 15-21 dalam durasi 40 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Lin Bingwei, Su Ching Heng, dengan skor 21-13 dan 22-20 dalam durasi 36 menit. Di babak 32 besar ganda putra lainnya, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-16 dalam durasi 55 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Manami Suizu dari Jepang berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wen Yuzhang, dengan skor 14-21 dan 11-21 dalam durasi 33 menit. Selanjutnya, wakil Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chen, di partai ke-9 lapangan 3, mulai sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di pertandingan babak 32 besar lainnya, Chiu Pin Chian berhasil mengalahkan tunggal putri Korea, Kim Jo En, dengan skor 21-19 dan 21-5. Eng Kalong Angus berhasil mengalahkan tunggal putra Perancis, Alex Lanier, dengan skor 22-20, 14-21, dan 23-21. Sementara itu, di pertandingan hari pertama, dua ganda putra Indonesia berhasil menang atas lawan-lawannya. Leo Bagas berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tan Kai Wei, dengan skor 21-13 dan 21-16. Dan Fikri Daniel berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Chen Cheng Kuan, Chen Sheng Fa, dengan skor 21-11 dan 21-16.